꽃이 꽃 있기 때문에 꽃이 꽃이 sampai ada anak yang putus sekolah. Kenapa? Kuota masih dihitung.
hal kedua yang mendasar, kita memiliki namanya INAP. INAP itu diselenggarakan Indonesian National Assessment Program. Kemampuan membaca anak Jakarta. Anak Jakarta nih, usia 14 tahun. Di bawah rata-rata nasional. Di bawah rata-rata nasional. Ini ibu kota yang akses pada buku banyak, akses pada bacaan luas. Kita memiliki target untuk meningkatkan sosialisasi. Kegiatan membaca akan menjadi bagian dari proses pembiasaan. Jadi membaca pelajaran pengetahuan bagi sebagai kebiasaan. Kami akan serius, saya dan Bang Sandi, komitmen kita hal mendasar dengan beresan lapangan pekerjaan. Kemarin kita bicara dengan UMKM. Hari ini kita pastikan soal pendidikan. Karena inilah yang menjadi janji utama kita. Kita ingin agar anak-anak Jakarta ini bukan hanya di atas rata-rata nasional. Saat ini kita di bawah ya, rata-rata nasional minat untuk kemampuan membaca. Apalagi dibandingkan dengan ibu kota negara lain. Jadi kita ingin agar sekolah-sekolah yang ada di Jakarta kualitas minimal sama dengan sekolah-sekolah umum di negara tetangga kita yang maju. Mayoritas siswa di sini sudah menggunakan KJP. Apakah nantinya realisasinya KJP yang lama diganti dengan KJP Plus atau dimodifikasi, ditambah Pak? Ya, intinya adalah pada peningkatan manfaat. Jadi tidak perlu dalam artian kartu karena itu teknis. Jadi tapi yang penting manfaatnya meningkat. Kemudian kita ingin memastikan kegunaannya pun sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi dengan begitu bukan hanya manfaat yang ditingkatkan, tapi tingkat kemanfaatannya juga Saya melihat langsung ada dua hal. Pertama dari guru-guru ya. Guru-guru di sini kita lihat bagaimana mereka tetap memiliki kualitas yang baik. Hampir setengah dari PNS guru 5 tahun ke depan akan pensiun. Bagaimana kita mengganti, memastikan guru-guru ini tetap berkualitas dan kompensasinya bagus, gaji-gaji guru ini kita perhatikan. Kedua mengenai infrastruktur, tadi ada beberapa kelas yang ethernetnya jebol dan gentengnya jatuh. Lampu-lampunya banyak dicuri, sehingga malam banyak kemalingan di sini. Jadi itu tadi dilaporkan, Bu Pengawas tadi, Bu Pengawasnya. Ini udah disampaikan ke kami, kami ingin pastikan bahwa ke depan infrastrukturnya juga akan kita jaga dengan baik. Terima kasih banyak Pak Sandi dan juga Pak Sandi yang sudah realisasi janji utamanya yaitu meningkatkan kualitas mutu dan juga yang dia meningkatkan kualitas dan juga menjaga Bapak ini bisa dikatakan ini Pak Bang Sandi sekalian. Sekalian Pak. Bu Guru kasih Pak Sandinya maju dulu Bu. Adik-adik jangan dorong-dorong ya. Ya kalau dorong mau dulu. Tapi bareng sama Bapak jangan dorong-dorong ya sayang ya. Bareng tapi jangan dorong-dorong ya. Tidak dorong-dorong. Jangan dorong. Jadi pagi ini kita mengunjungi masih dan kita
Cepat. Bisa berjalan. Pemanfaatannya bisa. Yang kedua, spesialitas. Satu hal sederhana saja. INAP, Indonesia National Assessment Program, itu menunjukkan bahwa kemampuan membaca ibu kota ternyata di bawah capaian nasional. Padahal Jakarta itu akses pada buku banyak, akses pada bacaan luas, tapi ternyata di sini kemampuan bacaan lebih rendah. Karenanya kita akan pastikan, ini contoh saja, nanti ada aspek-aspek lain dalam INAP itu. Nah, teman-teman bisa lihat, INAP itu accessible di online. Kita ingin Jakarta bukan hanya di atas rata-rata nasional. Jakarta harus bisa sejajar dengan kualitas pendidikan kota-kota besar di Asia Tenggara minimal. Jadi kita ingin di Jakarta mutunya meningkat. Karena itu hari ini kita datang ke SD melihat langsung, dan kita ingin pastikan bahwa sekolahnya baik untuk semua anak di Jakarta. Dan satu hal, kalau Anda lihat sekolah itu paling gampang, paling gampang anaknya bahagia apa tidak? Gurunya bahagia. Kalau anaknya bahagia, gurunya bahagia, maka kita tinggal dorong proses belajar anaknya. Fasilitas Bapak terlihat seperti apa? Ya, aspek juga Pak. Yang tadi kita lihat adalah mengenai kompetensi guru. Dan kita ingin pastikan bahwa guru-gurunya itu berkualitas dan punya kesejahteraan yang baik. Jadi tadi ada diskusi yang sangat informatif. Dan berikutnya masalah yang sangat penting ada infrastrukturnya. Tadi genteng-gentengnya, langit-langitnya bocor pada jatuh. Ada dua kelas yang kami tidak disarankan masuk karena ada kemungkinan runtuh. Juga banyak sekali penerangan yang dicuri malam-malam dan sudah tidak berfungsi, sehingga banyak kejadian-kejadian yang di sini yang hilang alat-alat pendidikannya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita, infrastrukturnya harus dibuat, sekolah itu harus paling tidak memenuhi standar dan memastikan bahwa proses belajar mengajarnya itu bisa berlangsung secara dalam situasi yang sangat kondusif. Agak lucu Pak, sound system-nya juga kayaknya perlu disamakan Pak. Tapi kayaknya standar TOA deh Pak, teknologinya harus di-upgrade kayaknya Pak. Standar tahun 70-an itu. Itulah yang menjadi ironi. Kita ingin ibu kota itu pendidikannya diseriusi. Tapi memang memperhatikan pendidikan itu perlu waktu. Untuk lihat berhasil saja, satu tahun ajaran itu 12 bulan. Kalau kita membangun jembatan itu bisa dipercepat. Kalau memperbaiki pendidikan itu perlu waktu. Tapi kami komit bahwa kami ingin membereskan masalah pendidikan di Jakarta. Dan kami serius itu. Anda bisa lihat tema utama kita, pengembangan pekerjaan, kemudian pendidikan, biaya hidup yang terjangkau. Kemarin kita datang ke kegiatan pelatihan UMKM. Ini adalah tujuannya untuk mendorong agar penyediaan lapangan pekerjaan di Jakarta bisa lebih cepat. Hari ini kita ke sekolah, kita ingin mengatakan kepada semuanya, kami serius dengan soal pendidikan, baik aksesnya ataupun mutu, sekaligus juga kita bicara sarana prasarana. Yang tadi Anda sebut itu sarana prasarana. Gitu ya, cukup Pak, ya. Pak, hari ini sarana prasarana SD-nya akan tadi menurut Ibu Kepala Sekolah sudah dijadwalkan. Jadi mudah-mudahan ini statusnya rehab total. Ya, rehab total. Kalau tadi dengar anak kita tidak ingin anak kita masuk ke sekolah, keamanannya tak terjamin. Dan ini statusnya rehab total. Kita akan nanti cek kalau menurut jadwal katanya harus sudah dijadwalkan rehab total. Kalau sekolah rehab total, itu yang ada masalah. Pak, ini soal informasi Pak, kemarin kan sudah ada yang demo nih Pak nelayan meminta untuk dihentikan, gimana Pak? Ada rencana menemui? Nanti kita mau informasi. Dan kemarin Luhut Binsar Panjaitan bilang bahwa ini akan dilanjutkan, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Agenda Pak Bukuna fix hari ini ya? Agenda rapat Pak Bukuna, ketuanya Pak Bukuna jadi ya Pak? Bentar, ke DPRD ceritanya. Oh gitu. Tapi siap aja Pak kalau untuk? Oh iya, siap. Senin aja udah siap. Pak, mengenai pendidikan karakter Pak untuk anak-anak zaman sekarang Pak. Pak, Bapak saya mau bilang selamat Bapak, semoga bisa bekerja lebih baik ke depan Ahok. Cuma begini Pak, jangan hanya pendidikan aja, enggak, kesehatan juga.
Pak. Ya. Tapi beberapa kali ini ke puskesmas itu dokternya itu selalu tidak ada, hanya ada satu. Padahal pasiennya banyak loh Pak. Itu Pak, di mana puskesmasnya? Kemarin puskesmas belum. Dokternya hanya satu, pasiennya begitu banyak ya Pak. Dan gitu ya? Sudah beberapa kali sering terjadi Pak. Jadi kita pastikan. Gitu. Saya pengen Bapak begitu lebih baik Pak. Selamat ya Pak ya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, mari kita. Nama apa nih? Nama apa? Thank you.
Jadi pertama kita ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru kita. Kita berterima kasih ya. Sudah mengajar penuh hati dan buat adik-adik selanjutnya yang lanjut ya. Saya mau pesan sering-sering tiap hari baca. Tiap hari apa? Hari-hari boleh baca apa? Yang penting tiap hari baca. Senangnya kalau baca kalau pagi atau kalau siang atau sore? Pagi. Jadi sebelum pelajaran baca dulu ya. Bacanya apa saja? Tanya sama orang tua, tanya sama guru, pilih yang disukai. Baca 15 menit. Tapi tiap hari. Siap janji? Janjinya apa? Baca. Berapa lama? 15 menit. Siap apa? Janji. Insya Allah nanti adik-adik akan jadi orang-orang yang akan jadi orang kita cuma sebentar. Insya Allah nanti kita sudah kurang lagi. Pak Anies sehat.
hanya LOP, kita bicara soal pendidikan saja, Pak. Ya. Pak, paling Pak. Pertama dengan gubernur DKI ini bisa menjadi sejarah adalah sekolah pertama yang dikunjungi oleh Anies Baswedan bersama dengan Pak. Pendidikan. Tetapi apa yang sebenarnya menjadi target Bapak dengan pertanda hari ini Bapak mengunjungi SD Negeri 07 Cawang? Kami akan serius soal pendidikan. Karena Jakarta hari ini contoh sederhana tadi saya sampaikan, kemampuan membaca kita saja di anak usia 14 itu di bawah rata-rata nasional. Ada data Bapak ya? Iya, namanya Indonesia National Assessment Program, INAP. Anda bisa lihat di website Kemdikbud. Kita masih di bawah nasional, bukan rata-rata nasional. Padahal Jakarta aksesnya luar biasa pada bacaan. Itu satu komponen saja. Itu baru satu komponen. Sudah bicara infrastruktur, banyak sekali masalah infrastruktur. Dan yang ketiga adalah putus sekolah. Kita masuk SD itu kira-kira 97% angka APM-nya. SMP 87, SMA tinggal 59. Oke. Ini angka yang tidak mencerminkan ibu kota. Kita tidak usah terlalu menengok ke belakang. Mengapa? Sekarang kita mau lihat ke depan. Baik. Kami akan kerjakan, kami akan pastikan pendidikan di Jakarta bukan hanya di atas rata-rata nasional, tapi harus bisa minimal sejajar dengan ibu kota negara tangga kita. Bapak, PR KJP Plus. Ini akan ada tambahan-tambahan di sana. Apakah dana ini sudah siap dan sudah bisa dieksekusi? KJP Plus itu penting. Karena kita akan pastikan KJP Plus ini bisa dieksekusi dengan cepat. Tapi yang tidak kalah penting adalah kualitas. Betul. KJP itu memastikan anak bisa sekolah. Tapi mutu sekolah yang penting. Apalah artinya bersekolah bila mutunya tidak tinggi. Justru yang kita harus tingkatkan serius di Jakarta ini sekarang mutu. Ya. Dan ini yang akan kita perhatikan serius. Lalu ada persoalan tidak kalah mendasar. Lebih dari 40% guru akan pensiun dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita tidak siapkan, sekolah-sekolah kita bisa kosong, kekurangan guru. Ini adalah tantangan kita, dan hari ini kita datang untuk mengirimkan pesan kepada semua bahwa Anies Sandi akan menunaikan janjinya untuk bidang pendidikan. Terima kasih banyak. Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan beberapa hal terkait dengan semuanya siap. Ini silakan.